Anda ingin berolahraga tapi malas ke tempat fitness? Tinggal nyalakan Xbox One dan ikut serta dalam Zumba World Party. Konsol baru keluaran Microsoft ini dapat mendeteksi gerakan dengan lebih sensitif. We can tell where your muscle force is, where your weight transfer is. We can even go down to the level of reading your heart rate by looking at micro fluctuations of blood flow in the face. Tak kurang dari 6 peserta kini dapat berpartisipasi dalam versi terbaru game populer Just Dance. A really big deal for us because just we found that more people playing and involved with the game just makes for more fun. Xbox One didesain untuk berfungsi sebagai pusat hiburan all-in-one, menggabungkan televisi, game, dan jejaring sosial dalam satu konsol. Microsoft menghadirkan konsol terbarunya ini dalam sistem operasi Windows 8 dengan prosesor yang lebih tangguh. Demikian pula dengan kemampuan grafiknya yang menurut desainer menjadikan video game lebih realistis. Salah satu game yang banyak ditunggu-tunggu adalah game petualangan action, Rise Son of Rome. We've definitely landed the graphics and the facial fidelity. I think when people see the game, they'll be like, yeah, okay, this thing looks amazing. Desainer ini juga memuji controller Xbox One. You've got this really, you know, great, you know, this great feeling controller. But on top of that, you got this great kind of new rumble features. And we use that quite a bit in the game. Game-game lain termasuk Dead Rising 3 yang menghadirkan pertempuran dengan zombie dan versi terbaru bestseller game sepak bola FIFA 14. Xbox One akan bersaing dengan versi terbaru PlayStation Sony PS4. Keduanya diluncurkan di Amerika bulan ini menjelang musim belanja Natal dan Tahun Baru. Saya Ade Astuti, VOA.